Hai semua, selamat kembali ke Azri Adnan Studio. Untuk video kali ini, kami nak review satu hotel di Kuala Lumpur iaitu Grand Millennium Kuala Lumpur. Ini kami berada di Grand Millennium Hotel. Okey, kita dah selesai check-in. Okey, jom kita ke bilik. Untuk penginapan ini, kami tempah melalui aplikasi hotel ini iaitu My Millennium dan rate yang kami dapat adalah RM150 untuk bilik superior tanpa breakfast. Okey, ada bagi sofa satu. Macam makeup. Okey, TV. Macam besar TV dia. Rasa dalam 60 inci kot ke 50 inci. Ok, katil king size. Sana katil. Ok tak? Nampak tak? Ok, dalam drawer ada apa? Ada session, ok, please. Senang charge. Ok, biasa je. Okay, decoration yang macam lama, macam agak lama sikit. Tapi ada, ok, waktu ada bathtub. Ok, bersih lah, ok. Ok, lepas tu, ok, ni toilet dia. Pakai bidik. Okay, ni shower. So far bilik ni okey lah. Dengan harga kita ambil dalam RM150 semalaman, tak termasuk dengan breakfast. Okey, okay lah. Ini adalah kawasan lobi hotel. Besar dan masa kami menginap ini ada dekorasi untuk sambutan Christmas. Lagi satu perkara yang menarik tentang hotel ini ialah lokasinya. Grand Millennium Kuala Lumpur ini terletak bersebelahan dengan Pavilion Bukit Bintang. Jadi pada sebelah malam bolehlah kami berjalan-jalan ke pavilion.
stay, lokasi yang strategik dan rate harga bilik yang berpatutan. Thanks for watching.